Assalamualaikum guys, balik lagi dengan Rengga di TRC. Kali ini gue mau nge-review sebuah RC Rock Crawler dari merek MN168 yang sudah berlisensi Range Rover. Ini keren banget nih guys. Dengan skala 1/12, dia mempunyai warna khaki, blue sky, dan dark blue. Nah, di marketplace harganya ini varian dari Rp1.070.000 sampai Rp1.085.000. RC MN168 ini sudah RTR guys. Oke, langsung aja kita lihat apa aja sih yang didapat. Nah, di dalam paket pembelian kalian akan dapat kabel USB charger teman-teman. Lalu ada baterai sebesar 1200 mAh. Lalu kita dapat buku manual yang hanya ada 4 halaman teman-teman. Lalu ada selembar kertas manual untuk cara masang stiker dan aksesoris. Nah ini stikernya teman-teman. Lanjut ke penampakan RC nya teman-teman. Nah yang keren ini pintunya bisa dibuka teman-teman, kiri kanan ya. Dan untuk tempat baterainya itu ada depan sini dibuka. Nah kita bisa masukkan baterai yang tadi di sini. Dan ini sudah saya kasih stiker dan miniatur yang sudah saya beli secara terpisah. Nah kebetulan miniaturnya ini skala 1/12 juga guys, yaitu John Wick atau Baba Yaga ya, keren. Saya dapat di harga 200 ribuan, biar lebih scale aja sih. Jadi biar kayak mobil beneran ya, ada supirnya. Oke guys, lanjut kita nyalain ya RC-nya. Nah, tombol on off-nya itu ada di bawah. Nah, kita nyalain. Dan dia ada lampu depan. Jadi teman-teman, kalau kita sen kiri sen kanan, itu lampunya nyala ya, kiri kanan. Wah, ini halus banget sih. Keren. Servonya juga oke, lumayan sensitif. Nah, namun untuk pilihan remote itu cuman kita tes gas ya, dari pelan sampai kencang, full throttle. Lumayan kencang juga ini, tapi kita lihat ya nanti. Oke guys, ini udah gue copotin baut depan belakang bodinya ya. Langsung aja kita mau lihat dalamnya kayak apa sih gitu kan. Nah ini dia guys, rapi ya. Dari tempat lampu, ESC, motor. Nah, motornya kecil banget ya. MN168 ini, shocknya ini udah metal guys. Dan bisa diisi oil. Nah, ini servonya juga mini servo ya, kecil ya. Servonya. Nah, ini adalah ESC-nya teman-teman ya. Sebelahnya lagi ada receiver yang menggabungkan dinamo, ESC, dan lampu-lampu teman-teman. MN168 ini sudah menggunakan portal axle teman-teman. Nah ini shaftnya masih plastik, tapi rangkanya itu kiri kanan udah besi ya. Nah ini kita tutup lagi ya teman-teman, kita mau langsung gas aja. Oke, kita udah di cattle track, yaitu track ada track. Oke guys, kita mau siksa dulu MN168 ini di kato track yang ada di daerah Parigi, yaitu Bintaro ya. Nah, ditemenin sama MN128 1/12 juga ya. Langsung aja kita lihat. Serius lewat sini? Kenapa?
aja. Mana naiknya? Naiknya mana? Oke okay guys, di harga 1.080.000 menurut gua MN168 ini oke okay banget. RTR tadi kita siksa di track 1/10 Kato track. Nah, untuk upgrade part itu sudah banyak di marketplace ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tinggal cari upgrade sana sini sesuka kalian. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih juga Om Renaldi yang udah nemenin. Buat teman-teman yang mau MN168 bekas review saya, bisa cek di link bio ya. Siapa tahu ada yang mau mencoba 168 MN.